Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Transportasi Indonesia, jaya selalu Transportasi Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, komentari, and share. Terima kasih. Oke, bis 2000 D86 dari arah Jakarta ke Tasikmalaya. Overtake angkot di depan. Oke, ada truk bermuatan berat dari BE Lampung. Karya Sejati di belakangnya Z9503. Mobil oleng, wah tulisannya oleng, mantap. Oke, bis Prima Jasa Avante. Budiman 3183. Oke, ada El Pandalas long sasis, mantap. Top skor. Yo, nuhun. El Pandalas 7967 long sasis, drivernya udah kenal tuh. Mantap, saya waktu itu naik bareng. Oke, Prima Jasa dari Bekasi menuju ke Tasikmalaya. Ekonomi non AC ya. Ya, ada elep dari Bandung, ST Hal menuju ke arah Ciamis dari lebih panjang ya. Oke, ada bis Budiman dari arah Banjar menuju ke arah Cikarang. Oke, terima kasih 3106. Menyapa dengan ngedim ya. Oke, ada truk R1605. Lalu ada bis Budiman dari arah Banjar menuju ke Jakarta Kampung Rambutan. 2E1 ya. Ya, ada elep di belakangnya, ada bis Budiman. Waduh. Tasik Cilengsi 3E210. Tasik Cimahi DL203. Budi Jaya truk ya, ke arah membelakangi kamera, ke arah Malangbong. Oke, ada Jetlux, di belakangnya ada Hi-F Toyota bergerak dari Tasik menuju ke arah Bandung. Oke, Budiman dari arah Tasik menuju ke Pulau Gebang 3E159. Ya, ini truk-truk meliuk Hino 500 Tokana. Oke, dump truk Rasiva Jaya Mandiri. Kosongan ya, jadi jalannya bisa ngebut dia. Bisa lebih cepat sedikit. Oke, ada ambulan Hi-S B1816. BNI Berbagi Gapuraning Rahayu R173 dari Jakarta ke Wangon, Jawa Tengah. Oke, ada mobil keren nih, Suzuki ya. Pick up mantap. D1495. Truk doa ibu.
Oke, ada bis Budiman dari Jakarta Cililitan. Jakarta ya. 3E239, lalu ada Sinar Jaya Kawanganten. Mantap. Oke, truk bawa kayu. Di belakangnya truk chicken. Waduh. Ya, harus cepat ya biar ayamnya nggak pada mati. Semoga selamat sampai di situ ya. Jadi kalau ada truk-truk ayam ngebut itu memang normal. Yang penting mereka ngebutnya profesional ya. Nah, nanti kita lihat. Oke, 3E151 Abah Rohim. Mantap sapaannya. Terima kasih dari Cikarang ke Tasikmalaya. Ada bis doa ibu R12 dari Cikarang menuju ke Tasikmalaya. Ikuti Elep Fokus dari Bandung Estehal menuju ke Ciamis. Elep Ciamis tuh ada yang dari Estehal, ada juga yang lebih panjang dan juga Cicaheum. Kalau dari Cicaheum itu ada Andalas ya, menuju Kawali. Oke, kita lihat
Prima Jasa Super Eksekutif. Prima Jasa Super Eksekutif dari Cililitan menuju ke arah Tasikmalaya. Oke, B7975, mantap ya. Bapak supirnya ngasih lampu hazard.